Halo guys, ketemu lagi di vlog Diri Journey. Hari ini Minggu 11 Februari 2018. Saya ingin membuat vlog yang mungkin saja berguna bagi Anda yang tengah galau mempertimbangkan ingin membeli Honda Patch lokal 150 atau Yamaha Nmax 155 VVA. Jadi seperti Anda ketahui, pada tanggal 7 Februari 2018 kemarin, akhirnya PT Astra Honda Motor memperkenalkan dua varian terbaru dari Honda Pajak Lokal 150. Yang surprise adalah harga dari kedua varian ini sangat dekat dengan kompetitornya, yaitu Yamaha Nmax. Apalagi varian teratasnya itu hanya berbeda beberapa ratus ribu. Nah, Anda bisa membaca link ulasan artikel mengenai kehadiran Yamaha, kehadiran Honda Pajak ini di link deskripsi di bawah. Saya sendiri hari ini akan membahas tentang empat hal. Yang pertama itu adalah strategi harga. Ya, menarik karena pihak Honda tidaknya ada dua poin yang bisa ditangkap dari strategi Honda memperkenalkan Patch lokal ini. Yang pertama adalah Honda ingin menunjukkan bahwa harga produk mereka itu harus lebih mahal dari produk Yamaha. Kedua, artinya, walaupun lebih mahal, dia tidak berani untuk membuat gap yang terlalu jauh karena rentang harga yang terlalu jauh akan cukup berdampak untuk mempengaruhi psikologis pembeli. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, untuk kapasitas dan performa mesin, Anda juga bisa memperbandingkan dari spek masing-masing pabrikan, tapi sepengetahuan saya, baik dari jeroan atau performa, nampaknya Yamaha lebih unggul dibanding Honda PCX. Mulai adanya diesel silinder, clogger piston, terus baik secara performa mesin juga lebih tinggi kan, lebih tinggi 5 cc, itu berdampak juga pada output tenaga dan torsi yang dihasilkan. Saya juga ada beberapa kali melihat reviewer dari vlog-vlog terkenal, misalnya dari Auto Rider ataupun dari Automotive Net. Jadi mereka menggambarkan bahwa ketika test ride itu power dan torsinya itu kurang lebih sama. Jadi perubahan itu lebih banyak pada struktur body Honda PCX dibanding yang lokal dibanding versi sebelumnya. Jadi lebih kuat. Oke, secara fitur Anda juga bisa lihat ulasannya di bawah ini kali ini melalui artikel yang diulas oleh sahabat saya permanastrias.com. Anda bisa lihat di situ perbandingan fitur dari kedua model ini. Oke, yang ketiga, nah keempat. Nah, keempat ini saya ingin membahas tentang kesimpulan atau peruntukan. Jadi secara desain yang saya lihat, Honda PCX lokal ini masih membawa DNA versi sebelumnya, itu mengejar kesan elegan, dan brand Honda itu sendiri. Jadi ada dua poin yang saya tangkap sebagai stressing point dari Honda PCX lokal, yaitu yang pertama tadi saya sudah bilang, desain yang elegan. Dan yang kedua, merek Honda-nya sendiri. Nah, bagaimana dengan kompetitornya? Yamaha Nmax menurut saya tidak se-elegan Honda PCX. Tapi memang itu bukan arah kebijakan desain dari Yamaha yang saya tahu. Jadi Yamaha tetap membawa DNA sportinya pada Scootic 155 cc mereka ini. Jadi dari desain ini beda peruntukannya. Jadi kalau Anda pengen ngejar elegan, Anda bisa pakai Honda Pajax. Kalau Anda mengejar sporty elegan, Anda bisa pakai Yamaha Nmax. Nah, secara segmentasi atau usia, saya melihat justru Yamaha Nmax ini lebih luas coveragenya. Karena gini, yang namanya sporty dengan beberapa karakteristik, yang pertama itu karakter desain Yamaha Nmax itu lebih muskular, lebih kekar. Ada banyak permainan nekuk yang dimainkan dan beberapa tone color atau beberapa paduan warna yang dipakai pada desain yang main match yang tidak ada pada Honda PCX. Nah, jadi saya berasumsi rentang usia pemakai yang main match ini lebih luas. Misalnya mungkin dari remaja 18 masih cocok sampai 55 pun juga masih cocok, 55 tahun. Jadi mod Scootic ini bisa Anda pakai untuk kebutuhan perkotaan, untuk kerja juga masih masuk. Tapi ketika Anda ingin pakai keluar kota, misalnya bahkan ke wisata alam, ke air terjun, pegunungan, perbukitan, masih masuk. Nah, ini yang saya tidak tangkap dengan Honda PCX. Jadi
Saya masih ingat tahun 2009 atau 2010 saya sempat test ride Honda Pajak. Jadi saya membayangkan yang memakai Honda Pajak ini adalah orang yang bijak atau pekerja dengan lengan panjang, eksekutif muda begitulah. Dengan desain yang cenderung single color, permainan laptop tidak banyak. Ini bukan berarti jelek ya, ini bagus, elegan. Tapi karena dia eksklusif, jadi saya berasumsi orang yang paling pas memakai usia kendaraan ini adalah mungkin starting di 25 kali sampai 35 tahun. Dan peruntukannya pun lebih pas untuk kebutuhan perkotaan. Lebih untuk city riding lah, motor-motor gaya hidup. Nah, kurang lebih itu saja pendapat saya tentang kedua varian Skutik yang bersaing ketat di segmen Skutik 150cc saat ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini jika ada manfaatnya untuk Anda dan orang-orang di sekeliling Anda. Terima kasih sudah nonton guys. Sampai ketemu di vlog dari Journey berikutnya.